Barang bawaan peserta yang disita ini diantaranya sebuah tabung gas 3 kg. Peserta berdalih tabung gas merupakan bagian dari persiapan perbekalan. Namun juga resiko bahaya, polisi pun mengamankan bawaan ini. Dari peserta yang akan berangkat ke ibu kota ini, petugas juga menyita sejumlah benda tajam. Razia berlangsung di Stasiun Besar Kota Baru Malang, yang ini merupakan salah satu titik pemberangkatan peserta aksi menuju Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Di Surabaya, Jawa Timur, polisi menyita 1.000 ketapel yang akan dipasok ke Jakarta. Berasal dari seorang perajin di kawasan Jagir, ditengarai pengiriman ketapel terkait dengan aksi hari Jumat lusa. Penyelidikan kasus ini masih berlangsung.